Okay. Jadi ini adalah screenshotan untuk episode kelima dari animenya Summertime Render, yang mana ini menampilkan setidaknya itu ada 6 screenshotan yang sangat-sangat luar biasa. Dan kalau kalian bisa baca ini sinopsisnya, ini benar-benar gelap banget gitu kan. Jadi ini episode kelima bakalan berjudul Pusaran, dan ini bakalan menceritakan kelanjutan di episode keempatnya, yang mana nantinya Shinpei bakalan mencoba untuk menolong teman-temannya, namun ternyata mereka satu persatu dihabisi sama si Kage-nya Miu, dan benar-benar luar biasa gitu. Dan di sini kalian bisa lihat si Shinpei kan ditolong nih sama mbak-mbak yang dari kota itu kan, dan ini masih menjadi misteri lah, karena aku nggak baca manganya, jadi aku nggak bisa nebak ini tujuannya untuk apa. Yang pastinya dia berada di pihaknya Shinpei untuk saat ini, dan si Yusio juga bakalan mencoba nanti buat nyelamatin teman-temannya, terutama untuk si Miu. Dan di sini kita bisa lihat Miu sama temennya si Su itu, sepertinya Su bakalan ngelindungin Miu saat dibunuh sama Kage-nya Miu, dan itu bakalan benar-benar sangat sad banget. Dan ini gelap banget kayaknya. Di sini si adiknya Su juga sedih, dan mungkin ini melihat beberapa teman-temannya atau orang-orangnya di sana di festival kembang api tersebut itu merasakan penghakiman dari si Kage-nya Miu gitu kan. Dan di sini juga di sinopsisnya juga disebutin kalau ternyata Kage-nya itu benar-benar mengselesaikan ini semua, penduduk atau orang-orang yang ada di pulau itu semuanya dihabisi. Dan ini ada salah satu penampilan, dan aku nggak tahu ini siapa, apakah ini adalah ibu yang dimaksud oleh Kage-nya dari si Shinpei yang di episode keempat kemarin, bisa saja sih. Dan ini kayaknya bakalan muncul karakter baru ini di episode kelimanya nanti gitu. Dan ya, episode kelimanya nanti juga bakalan kembali tayang itu pada hari Jumatnya gitu kan. Pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 itu biasanya itu dini harinya gitu kan. Jadi dini harinya bisa kalian lihat, dan biasanya pagi-pagi atau siangnya bajakannya itu udah keluar gitu kan. Dan kalau kalian pengen nontonnya itu secara legal, kalau nggak salah ini anime bakalan rilis di platformnya Disney Plus. Jadi Hotstar kalian bisa lihat di sana. Tapi kalau kalian nggak punya akun ataupun nggak punya akses ke sana, ya mungkin kalian bisa ke web-web bajakan kalian kesukaan kalian gitu kan. Jadi ini bakalan kembali dark banget, dan ini emang anime lagi naik-naiknya karena memang storynya best banget dan underrated banget gitu kan. Dan harusnya banyak orang yang nonton ini anime karena ini benar-benar luar biasa storynya gitu kan. Nggak kalah sama yang namanya itu story-story anime yang mungkin sekarang itu lagi berada di puncak gitu kan. Dan harusnya ini anime bisa masuk ke 5 besar anime terbaik untuk musim ini, dan ini benar-benar sangat-sangat recommended gitu kan. Jadi ya, kayaknya itu saja dulu mengenai pembahasan dari screenshotan untuk episode kelimanya nanti dari animenya Summertime Render atau Summertime Rendering, yang pasti ini anime benar-benar sangat luar biasa gitu kan, dan sangat dapat darknya gitu, atau ceritanya itu benar-benar gelap banget gitu. Jadi emang aku sengaja nggak baca manganya untuk best story atau best informasi, karena memang aku pengen nikmatin yang namanya itu misteri yang ada di anime ini. Jadi ya, kita bakalan lihat nanti seperti apa ini adaptasi episode kelima, bakalan epic atau enggak gitu. Dan ya, kayaknya itu aja dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Janis.